Suara Afian, mengapa pemaju perumahan ini begitu gairah membina rumah-rumah mewah berbanding rumah kos rendah dan sederhana? Sedangkan permintaannya tidaklah sebanyak mana. Adakah kerana margin keuntungan yang lebih besar? Baik. Saya perunding dalam bidang servis kewangan dan bukan kontraktor ataupun pemaju. Yeah. Kalau saya jawab amat, agak pemaju ni kan. Jadi saya bagi pandangan dari sudut saya sebagai konsultan dan tengok situasi. Baik. Kita andaikan kita sebagai businessman. Bila kita bisnes, buat bisnes, kita nakkan produk kita terjual. Betul. Maknanya kata kita akan cari produk yang ada permintaan dan of course kita akan fikir macam mana nak meninggikan margin keuntungan. Betul. Baik. Jadi begitu juga dalam dalam rumah. Dalam isu hartanah ini. Sebenarnya apa yang berlaku hari ini ialah impak pada 2-3 tahun lepas. Kalau kita tengok harga naik banyak dalam 3-4 tahun lepas. Masa tu market harga rumah bayangkan, masa tu harga rumah yang dia beli 5 tahun sebelum tu boleh naik satu kali ganda. Yeah. Rumah harga 100,000 jadi 200,000, harga 200,000 menjadi hampir setengah juta, harga 300,000 menjadi 600,000. Jadi masa tu pemaju-pemaju nampak rupanya rakyat Malaysia ni suka beli rumah. Yes. Dan dia pun bina dan impak 3 tahun lepas punya tindakan, impak dah sekarang. Rumah yang bina 3 tahun lepas yang orang nak beli 3-4 tahun lepas, impak dia yang baru siap 2017-2018. Dan bila berlaku macam ni dan keadaan 2017-2018, keadaan ekonomi tak berapa stabil. Macam disebut oleh saudara Ali tadi, pekerja dah kena buang, kan harga barang makin meningkat. Lepas tu bisnes-bisnes dah banyak ditutup. Menyebabkan orang-orang yang beli rumah 2-3 tahun lepas nak jual hari ni dah tak ada bayar. Orang nak beli rumah pun dah susah. Betul. Menyebabkan berlaku lambakan rumah yang tidak terjual. Dan saya terkejut juga tengok rumah-rumah yang baru saja siap pun dah dilelong, bayangkan. Bayangkan rumah yang baru siap tak sampai setahun dah banyak orang dah dapat kunci, dah boleh masuk rumah. Dah dijual di cengang-cengang lelong. Mana kata sekarang ni ekonomi dah tenat dan orang-orang nak beli rumah pun dah makin kurang. Itu menyebabkan lambakan rumah semakin banyak. Jadi bagi saya, saya selaku pembeli juga, selaku orang yang duduk yang bukannya developer, bukannya pemaju dan in fact saya pun tak terlibat sangat pun dalam bidang pelaburan hartanah macam saudara Ali, dia memang pakarlah dalam hartanah ni kan. Bagi saya sebenarnya kalau kita dah ready 2-3 tahun lepas nak beli rumah sekarang, inilah masa terbaik. Saya setuju. Harga rumah dijual banyak sangat, dijual dengan harga di bawah harga pasaran. Termasuk rumah-rumah yang baru siap. Orang tak masuk lagi. Ini satu maklumat baru buat penonton.